Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi para netizen. Ya, ini kembali kita netizen story. Betul. Aduh, ini oleh-olehnya Teguh kemarin. Ya nggak tahu ya sempat ngaku kapan enggak, tapi kemarin itu jalan-jalan. Jalan-jalannya lagi-lagi Teguh nggak ngajak ya. Iya. Ya, sama keluarga besar ya. Iya. Pun durian gitu ya. Iya. Wah, banyak. Keren, wes. Tapi kok Teguh punya oleh-oleh anu cerita serem ini ya? Oh iya. Apa itu, Teguh? Itu pohon beringin. Loh, mitosnya pohon beringin. Di kebun durian ada pohon beringin. Iya, iya, namanya juga YouTuber ya, teman-teman. Nah, itu pasti ada apa namanya inspirasi ya. Iya, betul. Duh, ini langsung mau diedit ini ya. Iya, ini siap. Ini yang di sebelah mana? Kalau nggak salah kamu di kebun durian yang daerah Sumber Jambi itu ya? Oh iya, di situ. Kalau ini daerahnya enggak dikaburkan ini, benar-benar. Benar ada. Tapi duriannya di kebun Sumber Jambi. Sumber Jambi. Di Sumber Jambinya mana? Ya cari di Jember itu ya, aja. Di Google Map bisa lah. Kalau pohon beringinnya dirahasiakan. Iya betul. Jangan bahaya. Iya. Saya juga ini apa namanya? Pernah ke daerah situ. Cuma kalau apa pohon beringinnya itu mungkin Teguh agak ke timur itu ya, Pak. Iya. Agak ke timur. Mungkin enggak sempat diambil gambar sama Teguh, tapi betul. Mungkin sempat di ini ya. Apa namanya yang sekitar-sekitarnya itu mungkin ya. Nah, kalau pohon beringinnya enggak boleh itu kayaknya. Iya, betul. Ada larangan sama ini ya, sama yang punya mungkin. Oh, gitu. Enggak boleh. Enggak boleh sama yang punya. Iya. Betul. Bukan yang punya itu gue apa kayak warga sekitar. Ya? Iya. Juga ada selentingan gitu. Waduh. Yes. Itu bahaya tuh. Ya kalau namanya mitos ya. Mitos itu ada yang percaya, ada yang enggak. Seperti yang sudah-sudah juga kita ngomong masalah mitos itu yang terjadi di masyarakat. Iya. Itu kayak cerita. Cerita masyarakat sekitar ya. Yang betul. Turun temurun. Jerene wong Jawa ngarani isine jagat. Cerita isine jagat ya. Apa dong? Ya arti? Isinya dunia ini ada cerita juga. Oh iya iya. Iya. Betul. Iya. Kita cerita ini cerita boyong yang percaya monggo, yang enggak percaya enggak. Silakan. Namanya juga mitos. Kalau mitos pohon beringin itu ceritanya gini, apa namanya? Iya, namanya juga pohon besar ya. Ya. Itu pasti apa, menyimpan misteri gitu ya. Ada cerita-cerita yang apa namanya mengiringi sosok pohon beringin tersebut. Jadi ada salah satu cerita itu yang fenomenal sekali. Mungkin nggak cuma di daerah situ, di semua seluruh Indonesia ada pohon-pohon besar yang memang punya banyak cerita yang sama. Nah, jadi ada salah satu cerita yaitu tentang makhluk yang besar itu yang apa namanya yang sering menculik anak kecil. Ngeri anak kecil. Jadi suatu saat ini ya netizen ya. Jadi ada suatu saat itu ada seorang ibu ini, kalau ini sudah dikaburkan namanya. Jangan tungguan marah nanti ya. Ada namanya Mbok Minah ya. Mbok Minah anak kecil ya, masih umur sekitar 7 tahun kelas 1 SD. Namanya Ngatiem. 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 Bom Mina anak jadi Ngatiem. Mau kebali aja ya. Idaunya. Ngatiem ibu Minai anak eh. Iya betul. Bolak balik. Oh, ngopor temenan itu. Terus gitu. Si Mina ini apa jenis? Kalau orang sini bilang itu cengkal. Cengkal itu nakal. Apa ya? Sulit dibilangi. Sulit dibilangi. Cengkal diomongi enggak kena. Diomongi enggak bisa. Mina,
Kowe sorop-sorop lek maghrib-maghrib mbok yo ngaji koyo kanca-kancane. Iya, artinya gue biar enggak usah nulis, artinya apa? Kamu kalau waktu maghrib jangan keluar. Nah. Harus ngaji sih sama teman-temannya. Nah, ngono. Enggak boleh. Ini dinah tetap main drakon, main sembuaran. Aduh. Waduh. Main terus. Paling seneng itu di bawah pohon beringin. Gitu, yang katanya kalau orang Jawa bilang tuh werit gitu. Werit, wah. Werit itu anu apa ya, kayak serem-serem. Serem gitu loh. Mengandung banyak misteri. Ah, iya betul. Akhirnya banyak cerita-cerita min mina kon iki lek yo tonggo-tonggone bilang takut tetangganya. Kowe iki lek apa sorop-sorop aja metu. Mulane ndek ngisore beringin bahaya. Oh, lah apa tole enak ya. Artinya pokoknya dewe jangan sih ke pohon beringin maksudnya. Terus si mina jawab enggak apa-apa gitu kan. Enak katanya di sana. Enak dingin katanya gitu. Akhirnya suatu saat sudah disuruh masuk si minahnya ini sama Bu Ngati yang wes ora usah metu-metu di kancing di apa pintunya di kunci. Oh, mencolot nih. Loncat. Enggak boleh keluar. Enggak boleh keluar. Ya wis anae memang gitu. Ya itu namanya judulnya cengkali. Cengkali. Bisa dibilangin. Naik pagar terus langsung di tetap main di pohon beringin. Aduh. Nah, terus waktu itu dia main seperti biasa. Enggak ada temannya, wong teman-temannya sudah anu pergi semua ngaji. Oh, sendirian dia. Iya. Aduh. Tapi nah terus setelah itu si Minah ini enggak ketemu, hilang. Selama 3 hari. Ya apa iya. Meden. Ternyata setelah 3 hari baru si Mimin ini ketemu. Mm-hmm. Ketemu di lokasinya jauh dari pohon beringin itu. Wah, bajunya sompang camping segala. Suwe-suwe semua. Oh, terus ketemu terus merinding gitu ya. Iya. Terus gitu ya di anu terus ditanyain sama tetangga-tetangganya. Kowe iki jane 3 dino ilang ki nang ndi? Artinya kowe mau ke mana kamu gitu. Kok ya sudah hilang 3 hari. Enggak ketemu-ketemu. Akhirnya si Mimin cerita, katanya dia banyak temennya di situ. Wah, emang ada yang lihat Mimin tuh waktu itu main sendiri tapi ngomong gitu ya, ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri. Nah, itu. Main. Ngomong dia main gitu. Kok kayak main sama banyak temennya gitu. Ada yang main anu. Nah, itu akhirnya di situ si Mimin dikasih tahu, akhirnya dia tidak berani lagi ke situ. Ya, sama seperti si pohon pisang itu, pesannya adalah anak-anak ya mbok ya kalau habis maghrib itu ya ngaji, ngaji. Belajar lah pun blaram-blar nang pohon beringin. Oke, sekali lagi netizen di rumah itu hanya sekedar mitos. Ya, betul. Percaya boleh, enggak percaya awas. Sekali lagi netizen di rumah, itu tadi cerita tentang mitos dingin. Mau percaya monggo. Betul. Itu kalau enggak percaya ya memang seharusnya ya percaya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hidup berdampingan. Di sini ada yang gaib, ada yang enggak, itu memang semuanya berdampingan. Iya, tapi ini oleh-olehnya dari Teguh, meskipun Teguh enggak bisa ngasih gambar pohon beringin, tapi dia ngasih satu gambar-gambar yang mungkin yang mewakili ya gue ya. Nah, iya betul. Biar netizen di rumah, walah wong cerita misteri kok gak anu gak dilihatkan. Nah, okay, iya. Saya lihat kan nanti. Sabar aja. Nah, baik pemirsa, netizen di rumah. Nanti kan video selanjutnya. Bye-bye.